Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah video proses perbaikan kolam pemijahan ikan nila. Sebelum diperbaiki, bentuknya seperti ini. Dan setelah diperbaiki, hasilnya seperti ini. Ini adalah video bagian ketiga dari proses perbaikan kolam pemijahan. Dalam beberapa detik ke depan, video bagian pertama dan kedua akan saya tampilkan di pojok kanan video ini. Setelah Anda mendengar bunyi ting, saya ulangi, ting, maka link video bagian pertama dan kedua akan muncul di pojok kanan video ini. Sebenarnya, penjelasan dan tujuan pekerjaan daripada kolam ini ada pada video sebelumnya. Nah, itu dia, bunyi ting sudah keluar. Secara singkat, bisa saya jelaskan bahwa inti dan tujuan dari perbaikan kolam pembibitan ini adalah agar proses pemisahan antara larva dan bibit dan juga indukan bisa berjalan cepat dan mudah. Jadi, misi utama pekerjaan ini adalah meratakan dasar kolam dengan cara menimbun dan membuat semacam bak untuk mengumpulkan larva atau bibit saat panen nanti. Sekedar informasi bahwa pekerjaan ini menggunakan mesin Alcon Honda untuk menyemprot bagian pinggiran kolam dan mengambil tanahnya untuk menimbun dan meratakan dasar kolam. Ada trouble engine. Jadi packing bagian sini itu bocor. Sehingga semburan air itu kurang jos saat mendorong tanah. Kedengarannya sangat mudah. Ya, mudah. Sama seperti bayangan saya saat memulai pekerjaan ini. Ternyata, pekerjaan ini hampir sebulan masih juga belum selesai. Jadi ini proses terakhir menimbun kolam ini dengan tanah. Agar supaya induknya betah memijah. Banyak anak, banyak rezeki. Ini adalah tempat penggelontoran tanah. Jadi kami mengambil tanah dari sini untuk menimbun kolam. Ini kalau diangkut pakai kendaraan ini berapa trek ini? Oh ya, Anda yang sedang menonton, sudah ngopi belum? Beginilah caranya. Bagi yang belum, siapkan saja kopinya, agar lebih santai menonton video ini. Anggap saja, Anda yang sedang menonton menjadi mandor dan sedang mengawasi anggota yang sedang bekerja. Wah, keren ini, penonton video ini diminta jadi mandor. Berarti harus kerja serius. Jangan sampai dapat teguran dari mandor. Nah, bagaimana penonton? Anda setuju kan jadi mandor? Jadi begini penonton. Maksud saya Pak Mandor. Panggil saya Bu Mandor. Karena saya istri Pak Mandor. Huh? Oh, Pak Mandor kemana Bu? Pak Mandor ke warung beli kopi. Setelah itu nongkrong main HP. Setelah itu jemput anak pulang sekolah. Ini adalah proses untuk meratakan dasar kolam pemijahan. Jadi diratakan, ditimbun pakai tanah. Biar proses pemijahan itu maksimal hasilnya, alangkah baiknya dasarnya itu adalah tanah.
Baiklah, saat ini memasuki minggu ketiga, dan progres pekerjaannya, ya, masih sekitar 75%. Lambat sekali kerja kalian. Jadi di bagian bawah itu batu-batuan dan kerikil, dan lapisan paling atas itu adalah tanah. Tujuannya agar indukan jantan dan betina bisa melakukan pemijahan secara maksimal. Karena proses pemijahan itu, jantan itu akan membuat semacam kubangan. Dan induk jantan itu memancing betina untuk datang ke situ dan melakukan pemijahan. Cuaca hari ini sangat bagus. Enak untuk kerja. Nampaknya misi pekerjaan ini sudah tercapai. Penimbunan dasar kolam dan pembuatan bak pemisahan bibit sudah terlaksana. Dan pipa ini langsung ke arah pembuangannya itu langsung ke arah jaring hijau. Pada saat penggelontoran, larva bisa terkumpul di sini dan masuk ke pipa ini yang tujuannya ke arah jaring hijau tadi. Jadi untuk sementara jaring hijau itu digunakan untuk menampung induk betina. Dan para bocah pun sedang merayakan selebrasi atas selesainya pekerjaan ini. Lebih dari sebulan pekerjaan ini, akhirnya pengisian air untuk kolam pemijahan dimulai. Kolamnya sudah selesai dan airnya sudah dimasukkan. Insya Allah besok tak ada kendala, induknya langsung dimasukkan. Kelihatannya rencana untuk memasukkan indukan ke kolam sesegera mungkin harus tertunda. Kendala rembesnya air kolam ini menjadi masalah baru. Setelah diamati, jika debit air yang masuk berkurang, maka kolam ini tidak dapat menahan air. Bahkan bisa dibilang hampir kering. Karena airnya masih rembes dan butuh waktu lama untuk biar air kolamnya bisa kedap lagi. Ini rembes ini. Padahal debit airnya sebanyak ini. Karena struktur tanah di kolam ini sebagian besar itu adalah pasir dan kerikil. Jadi banyak air yang rembes. Istilahnya kolam ini belum kedap. Pengikisan pinggiran kolam ini mengakibatkan terbukanya pori-pori kolam. Yang mana struktur dasarnya adalah bebatuan dan pasir. Dikhawatirkan jika terburu-buru memasukkan induk, maka bisa berakibat fatal. Wah, nampaknya para indukan harus menunda dulu jadwal kawinnya. Seiring berjalannya waktu, kondisi kolam ini berangsur kedap alias tidak rembes lagi. Itu artinya pori-pori tanah sudah mulai tertutup. Setelah sekian hari berlalu, penantian panjang oleh para indukan pun telah tiba. Saatnya memasukkan induk ke kolam pemijahan. Selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian banyak anak.
Rumah baru, tempat baru, segar. Alhamdulillah, mudah. Proses pemijahan di kolam ini akan berlangsung kurang lebih 3 minggu. Ini adalah hari ketujuh setelah indukan jantan dan betina ditebar di kolam ini. Hari ketujuh. Bisa dilihat indukan jantan membuat semacam kubangan untuk menarik perhatian betina untuk melakukan perkawinan. Oh iya, berhubung video ini akan segera berakhir, maka status penonton yang diminta menjadi mandor dalam pekerjaan ini berakhir sudah. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.